Point guard dari LA Lakers, Steve Nash, ikut serta dalam sesi latihan Inter Milan di New Jersey, Amerika Serikat beberapa hari lalu. Nash memang dikenal sebagai pebasket yang ternyata juga penggila sepak bola. Kedatangan tim-tim sepak bola di ajang Guinness International Champions Cup dimanfaatkan pebasket Steve Nash untuk ikut serta dalam sesi latihan mereka. Nash memilih Inter Milan yang menggelar latihan awal pekan lalu di New Jersey, Amerika Serikat. Nash yang dulunya juga seorang pesepak bola serius dalam latihan ini. Jeda musim NBA dimanfaatkan peraih 2 kali MVP ini untuk mengolah si kulit bundar. Steve Nash pun dikenal sebagai pebasket yang gila bola. Ia memiliki saham di Vancouver Whitecaps, tim yang berlaga di Major League Soccer Amerika Serikat. Nash juga menjadi fans setia bagi Tottenham Hotspur. Tahun lalu, ia juga meluangkan waktu saat Spurs berkunjung ke Amerika. Obviously, me is a lifelong Spurs supporter, but for all the fans, and all the fans of the game here, to have quality teams come over and play is fantastic. Well, my granddad, my dad, they all grew up in Tottenham. Meski memilih The Lily White sebagai tim favorit, Steve Nash mengidolai Lionel Messi. Pindah dari Phoenix Suns ke Lakers tahun lalu, Nash memilih nomor punggung 10. Alasannya pun tidak lain, menyamakan nomor punggung barunya dengan Messi.